Apa hukum memancing di kolam berbayar? Sebelum masuk kena bayar yuran pendaftaran. Kau tu kolam untuk ngai 40 ria 4 je. Ikan kalau dapat boleh buat klik, kalau tak dapat balik saja. Neh. Apa hukum dia? 40 ria tu bukan cah go ikan tu dah. Kalau dia cah go ikan, hukum dia tidak sah kerana jual beli benda hak tak tahu. Macam nak jual ikan dalam kolam. Jual bayar 40 ria. Boleh berapa tu rezeki mu atau boleh jual aku tu. Tak tentu. Mana boleh jadi istilah gharar. Ada istilah tipu. 40 ria ni. Bayar tiket pengurusan. Kolej ni. Amba nak pergi makan. Nak pergi gapo. Gapo dia apa semua. Nak bayar lapu lah. Gapo nak berkursi. Nak gapo dia. Pengurusan 40 ria. Lepas tu ikat tu. Ikat tu amba pergi. Kalau dia mau boleh. Boleh pergi. Amba ambil tu dia. Okay kolej. Ha dia. Kalau tak boleh. Tak boleh. Cuma 40 ria tu bukan go ikat. Go ni. Go pengurusan. Dia panggil. Ambo nak beli kursi baru, demo duduk siapa kang ikan, siapa hacul lebu ni duduk kursi ni. Patu beli lapu, beli gapo boleh. Jangan jual ikan tak sah.